Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu doa hampir semua orang perlu. Hilang kemurungan, Allah mudahkan langsai hutang. Satu hari Nabi masuk dalam masjid. Nabi nampak satu orang sahabat daripada Ansar, nama Abu Umamah. Nabi kata, "Ya Abu Umamah, kan sekarang bukan waktu solat. Kenapa yang duduk dalam masjid?" Abu Umamah kata, "Ya Rasulullah, banyak masalah dan juga hutang yang menimbun." Nabi kata, "Wahai Abu Umamah, nak tak aku ajak satu doa? Kamu sebut pagi, kamu sebut petang doa ni. Allah akan hilangkan kemurungan kamu, risau, sedih, gundah gulana. Allah akan mudahkan kamu menyelesaikan hutang." Abu Umamah kata, "Ya." Nabi pun ajak, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Kata Abu Umamah, "Fafa'altu." Aku pun amal hak Nabi ajak pagi petang. Aku mendapati Allah menghilangkan rasa sedih, murung aku, dan Allah memudahkan aku menyelesaikan hutang. Hadis riwayat Abu Daud. Jom amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.